Sayangku, dalam pandangan pertama, sebelum aku menyentuhmu, bunga-bunga kasih berdaun sayang mulai berbutik. Aku mulai menyintaimu. Aku menatap wajahmu dan tersungkur jatuh hati denganmu. Aku menatap matamu dan aku tenggelam sedalam-dalamnya. Ia membuat aku hanyut dalam angan asmara. Aku melihat bibirmu dan aku ingin menyentuhnya dengan bibirku. Aku mau merasai kehangatannya. Kau adalah dia yang selalu melangkah dalam mimpiku. Kau adalah dia yang memegang obor sebelah jiwaku. Kau adalah dia yang diperuntukkan untukku oleh Sang Pencipta. Kalau ada yang menyatakan tidak, kalau ada yang menyatakan ini cuma anganku, kenapa bisa aku terhenti tatkala memandang wajahmu di alam maya? Kenapa harus dari jutaan wajah aku kejundang dengan sinar wajahmu? Apakah kamu tahu, ketika aku melihatmu, aku terhenti, seolah-olah aku dipeluk kuasa yang tak terlihat. Masa aku terpaku melihatmu, aku seakan melutut di depanmu, dengan tanganku dihulurkan. Sambil aku berbisik, aku temui kau akhirnya. Aku tahu, pada ketika itu kau adalah dia. Kau ibarat malaikat pelindungku. Kau memiliki sesuatu yang aku butuhkan, yang aku inginkan. Aku sedar, kau tidak akan pernah menjadi milikku. Tetapi, untuk sesaat, aku bermimpi menjadi orang yang menggenggam tanganmu dan mendengar kalimahmu saat aku kembali kepadanya. Dan sebelum itu, aku ibarat memenuhi hukum belahan jiwa, di mana aku harus kembali bersatu denganmu, walaupun jasad hampir ke hujung senja. Namun aku percaya, aku tidak akan melangkah kepadanya sebelum takdir memenuhi semuanya. Kemana saja kembaramu, aku tetap akan menunggumu di sini. Aku menunggu dengan nafasku terhenti, sehingga kau bisa kembali dan memberi aku nafas baru. Pinjamkanlah keindahan duniamu untuk seketika. Warnailah duniaku dengan senyummu. Jangan sesekali luputkan aku dari kenanganmu. Biarlah aku menumpang kasihmu, walaupun jauh di luar pagar hatimu. Ditakdirkan untukmu. Ya, aku percaya itu. Aku ditakdirkan untuk bersamamu.